Wanita senang berdandan.
kepada Allah yang maha kuasa. Kita hindari, kita jauhi semua larangan Allah. Kita taati, kita patuhi semua perintahnya. Sehari semalam, mari kita laksanakan. Jangan sampai dilalaikan. Mengasihi anak yatim, menyantuni fakir miskin, gemar beramal sedekah, ikhlas karena Allah. Itulah kunci bahagia. Mari tingkatkan iman dan takwa kita. Kaum muslim.
Thank you.
Thank you.
Bye.
perhatikanlah peribahasa ini agar kita selalu mawas diri. Tiada pernah membuat keburukan, semuanya selalu difikirkan. Lupakanlah kebiasaan berbuat buruk, mari tinggalkan daripada menanggung malu.
Durhaka.
pernah ditanya tentang menghormat kedua orang tua, siapa yang harus didahulukan? Bersabda Nabi dalam hadisnya, pertama ibumu, kedua ibumu, lalu ketiga pun masih ibu, baru keempat pada ayahmu. Begitulah kemuliaan ibu apabila dibanding ayah. Nabi pun pernah bersabda pula, syurga ada di telapak kaki ibu. Kurnia ilahi.
semilir angin di pagi hari. Menerpa jilbabmu yang putih rapi, seraut wajah anugerah ilahi, bagai mutiara yang tersembunyi di balik jilbabmu yang putih berseri. Engkau pancarkan sinar keimanan, semilir angin di pagi hari, menerpa jilbabmu yang putih rapi, seraut wajah anugerah ilahi, bagai mutiara yang tersembunyi di balik jilbabmu yang putih berseri. Anggun busanamu, tutur bahasamu, selalu menggugah hati insani. Luhurnya hatimu, tekun ibadahmu, tak kau lupakan perintah ilahi. Engkaulah tauladan muslimat sejati, jadi panutan di masa kini. Semilir angin di pagi hari, menerpa jilbabmu yang putih rapi, seraut wajah anugerah ilahi, bagai mutiara yang tersembunyi di balik jilbabmu yang putih berseri. Anggun busanamu, tutur bahasamu, selalu menggugah hati insani. Luhurnya hatimu, tekun ibadahmu, tak kau lupakan perintah ilahi. Engkaulah tauladan muslimat sejati, jadi panutan masa kini. Semilir angin di pagi hari, menerpa jilbabmu yang putih rapi, seraut wajah anugerah ilahi, bagai mutiara yang tersembunyi di balik jilbabmu yang putih berseri. Engkau pancarkan mereka lakukan, tiada peduli halal atau haram, tiada peduli halal atau haram. Jangan heran di zaman sekarang,
hidup mewah, belum tentu kau tentram. Serba ada, belum tentu kau nikmat. Carilah rizki dengan segala daya, jangan abaikan tuntunan agama. Jangan heran di zaman sekarang, makin sulit orang mencari uang. Banyak
Tempatnya di